Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat mancing dimanapun berada. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sahabat. Bukan maksud menggurui, tapi berbagi pengalaman saja sahabat. Yuk kita langsung meraciknya saja sahabat ya. Yang pertama kita punya deho, ini saya beli eceran 5.000 rupiah sahabat ya. 5.000 rupiah saja. Umpan ini cocok di siang ataupun malam ya sobat ya, dan babon ikan rame juga insya Allah makannya sobat ya. Yang berikutnya kita punya telur ayam ya sobat ya, ini harganya saya beli 2.000 ya. Ini saya rebus dulu tadi sobat. Tonton dan simak videonya, jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya sobat ya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya sobat ya. Yang berikutnya kita punya satu bungkus momogi ya, jagung bakar aromanya sobat ya, harganya 500 rupiah saja sobat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya sobat ya, agar channel ini berkembang. Oke, yang berikutnya biasa kita andalan saya itu kerapu salmon ya sobat ya. Ini harganya 5.000 rupiah saja sobat. Dan yang ini saya punya, ini bukan hasilnya sobat ya, ini BBM biosolar. Mungkin sobat tidak akan percaya, tapi akan saya buktikan kalau BBM solar ini bisa dibuat untuk perangsang ikan sobat ya. Ini cukup saya gunakan cukup satu tetes saja sobat ya,
cukup satu tetes biosolar ya sobat ya. Ini bukan esen sobat. Ini sebagai penguat aromanya sobat. Umpannya simpel ya sobat ya, murah, sederhana. Dan yang terakhir saya punya kroto, ini kroto seikhlasnya aja sobat ya, tapi ini saya beli koceng atau 5.000 rupiah saja sobat. Tidak terlalu lembek, merasa gunakan telur penyu saja sobat ya. Oke sobat, media sudah siap digunakan. Yuk kita langsung mancing saja.